Halo semua, udah lama banget nggak nge-review barang ya. Kali ini gue mau nge-review salah satu gitar akustik yang murah meriah. Murah meriah ya, ini termasuk murah meriah. Cuma 2.075.000 men. Jadi 2 juta lebih dikit doang. Ini ada Segovia, oke? Jadi saat lo beli barang ini udah include gig bag-nya men. Gig bag-nya juga tebal, mantep. Bahannya asik banget gig bag-nya. Jadi sama aja lo kayak beli gig bag men. Gig bag aja harganya udah 200 ribuan minimal. Tapi ini free, dapat juga ini apa sih, ini strap dan kunci L-nya seperti biasa. Oke, kita langsung aja lihat penampakan gitarnya seperti apa ya. Oke, ini gitarnya kita taruh dulu. Ini gitarnya. Jadi ini Segovia D07GN. Natural warnanya. Boh. Oke, jadi kalau gue biasa mereview gitar akustik atau nyobain gitar akustik itu gue nggak colok men. Yang paling penting kita ngerasain genjrengannya itu nampol apa enggak ya. Genjrengan, bahasanya genjrengan. Wow. Oke, jadi di video ini tanpa dicolok ya. Padahal ini akustik elektrik tapi gue nggak colok. Gue langsung pakai mic, ini ada mic kelihatan ya. Jadi dari gua ngomong sama suara gitarnya satu mic doang. Bener-bener review jujur ya. Oke. Ih gokil. Dan nutnya dia udah pakai Nubon men. Dari GrabTech. Anjir, kalau lo hitung-hitung ya, gigbacknya udah 200 ribuan minimal ya, kita beli gigback ya. Terus beli nut bone gini udah 200 ribuan men. Terus juga dia pakai Fishman, anjir. Kalau lo lihat dari segi aksesorisnya aja udah mahal ini, men. Dan suaranya juga lo bisa dengerin sendiri. Garing banget ya. Yang gua suka dari gitar ini juga necknya men, dia finishnya satin jadi lebih nggak keset men. Gua suka banget gitar-gitar yang gini. Dan yang gua juga suka profil necknya, dia nggak terlalu gede. Biasa gitar akustik kan gede ya, ini kayak profil-profil gitar elektrik men, jadi megangnya enak juga ya. Wow, thrust root-nya juga udah dual action nih. Gokil. Gokil sih. Ini cukup oke sih. 2 jutaan lo bisa dapetin gitar ini. Jumbo juga. Wow. Finishing-nya juga bagus, rapi, gak asal-asalan men. Dan dia gak solid top ya. Jadi banyak orang yang bilang ini solid top. Dan saat gue mainin, pikir gue juga, anjir ini solid top nih pasti nih. Ternyata enggak men. Tapi sih awal gue cobain, anjir kayak solid top ya, tapi enggak.
Dan kayunya dia pakai mahogani ya men ya, pakai mahogani. Dari segi sound playability, gue suka sih playability-nya gitu. Biasa kalau gitar murah 2 jutaan playability-nya udah pasti kurang begitu nyaman. Ini gue main ini langsung nyaman loh men. Dan saat lo beli Segovia udah di setting. Jadi lo beli di toko manapun Segovia yang kalian beli udah di setting. Tapi kalau lo beli di Bang Bong Musik Bekasi langsung gue settingin lagi. Jadi emang udah di setting standar sih, tapi kalau teman-teman mau settingan seperti yang gue mainin ya boleh banget belinya di Bang Bong Musik Bekasi. Harganya sama plus udah di setting dan dia pakai senar di Adario original. Jadi ini worth it banget untuk lo beli, harganya cuma 2.075.000 brand new atau baru lo bisa dapetin di dealer-dealer Segovia manapun juga termasuk Bang Bong Musik Bekasi ya. Jadi ini review singkat aja ya, Segovia D07GM. Ini rekomen banget sih menurut gua sih. Harga 2 jutaan, kualitas oke. Dapat gig bag, dapat strap juga. Dan hardware-nya udah mendukung banget sih. Jadi dia pakai part-nya enggak abal-abal, men. Gokil sih. 2 jutaan worth it banget. Lo bisa langsung dapetin di Bang Bong Musik Bekasi atau di dealer Segovia manapun juga. Oke, thank you. Demikian video dari gua. Wow. Anjir, enak. Gokil. Langsung aja. Ini recommended banget buat lo yang baru belajar main gitar, mau beli akustik atau teman-teman yang buat pakai buat ngamen-ngamen reguleran, ini sih aman banget sih. Ini gua belum cobain colok ya. Cuman gue baru unboxing, gue cobain genreng. Nanti kita bikin konten nyolok, kita colok nih Fishman-nya. Ada tunernya juga. Mantep. Segovia top.